Pemerintah terus mensosialisasikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di Banjarmasin, sosialisasi dilakukan bagi yang produk hukum Kabupaten Kota Wilayah 2 Biro Hukum Setdaprov Kalimantan Selatan dengan mengundang bagian hukum Sekretaris Daerah Banjarmasin, Wan Kepala SKPD terkait serta anggota Bapemperda DPRD Banjarmasin. Pemerintah terus mensosialisasikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di Banjarmasin, sosialisasi dilakukan bagian produk hukum Kabupaten Kota Wilayah 2 Biro Hukum Sekdaprov Kalsel dengan mengundang bagian hukum Sekretaris Daerah Banjarmasin dan Kepala SKPD terkait serta anggota Bapemperda DPD Banjarmasin di ruang rapat paripurna DPD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Senin 27 September 2021. Dalam pertemuan tersebut, anggota Bapemperda DPD Banjarmasin Dedi Sopiat SE mempertanyakan perda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang telah terdampak dengan aturan baru tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini khawatir karena perda yang sudah mengeluarkan duit nang kada sedikit ini nantinya akan membawa akibat nang kurang baik bagi anggota pansusnya. Waktu yang tepat itu sudah kita jadwalkan di sidang paripurna. Nah, setelah mau sampaikan di paripurna, ada kebijakan dari kepala daerah bahwa itu ditunda dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Nah, pertanyaan saya pertama, karena kita sudah melakukan pembahasan yang cukup panjang dan juga menggunakan anggaran yang cukup besar, itu apakah mungkin kita teruskan di tahap selanjutnya atau mungkin kita bikin surat untuk didropkan? Itu dua pertanyaan yang besar menurut saya, karena kita sudah menggunakan anggarannya dan kita juga sudah melaksanakan pembahasannya. Oke, dengan yang data di depan ini ada usulan untuk dimasukkan dalam perwajibnya di tahun 2022. Nah, intinya kemarin aja masih belum clear. Artinya pertanyaan saya sebagai anggota pemerintah, apakah ini tidak menimbulkan masalah baru? Kasubag Produk Hukum Kabupaten Kota Wilayah 2 Biro Hukum Setdaprov Kalimantan Selatan Andik Mawardi Wetakuni Prima TV mendahkan ditariknya perda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Banjarmasin ini dikarenakan bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Andik Mawardi meminta peraturan daerah tersebut dimasukkan kembali sebagai prioritas dalam Prolegda 2022 dan pembahasannya nanti disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bukan sudah ditetapkan tetapi belum ada persetujuan, artinya perda itu harus ditarik kembali dan kemudian nanti dimasukkan dalam perda tahun 2022 untuk dibahas kembali karena menyangkut tadi ada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Jadi perda yang ada itu memang tidak bisa lagi dilanjutkan pembahasannya karena ada perubahan peraturan perundang-undang di atas yang kemudian ini berpengaruh terhadap perda minuman beralkohol. Kan itu sangat mengeluarkan biaya, sudah kan Pak? Apa bagaimana pengaruhnya nanti, Pak? Konsekuensi hukum bahwa ketika sudah peraturan perundang-undangan di atasnya sudah berubah, maka perda itu tidak bisa ditetapkan karena menyangkut kewenangan pemerintah daerah. Jadi saran masukan kami dari Biro Hukum adalah ditarik kembali pembahasan dan kemudian nanti dilakukan pembahasan ulang menyangkut tadi aspek kewenangan pemerintah daerah yang berubah berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 dan turunannya.